Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, ya, jumpa lagi di channel CGA TV. Oke, guys. Durian lagi. Musim durian tahun ini sebentar lagi akan berlalu. Jadi, orang yang belum puas makan durian, aku sarankan buat orang untuk pergi ke kedai Ezi Durian. Dan sekarang di Ezi Durian area Batu Cave. Jadi orang yang berada di Batu Cave, cepat datang ke Ezi Durian di Batu Cave, guys. Oke, dan di sini ada banyak jenis durian di Ezi Durian ini. Stok baru sampai dari kebun. Jadi orang jangan risau, orang jangan takut kalau durian ini durian lama, stok lama. Enggak, guys, enggak. Sekali lagi, di Ezi Durian ini nggak pernah ada stok lama. Hari-hari durian fresh sampai dari kebun. Jadi di sini ada Musang King, ada baby Musang King, ada adik Musang King, abang Musang King, atuk Musang King. Jadi semua Musang King ini banyak jenis. Jadi yang kecil-kecil, dibilang baby Musang King, 13 ringgit, ada yang 14 ringgit, ada yang 17 ringgit. Atau Musang King nih ada yang 30 ringgit ke sekilo. Ada juga yang baby Musang King senyum, Musang King senyum pun ada dekat sini. Jadi kebanyakan orang di sini mencari Musang King senyum karena harganya sedikit murah, tapi kualitasnya lebih kurang sama dengan yang nggak senyum, guys. Jadi orang cepat membeli durian sebelum musim durian berlalu, guys. Jadi sekali lagi info buat teman-teman, buat orang yang tak tahu lagi, di Ezi Durian ini ada 4 cabangan. Ada di Batu Cave yang sekarang, ada di Putrajaya, ada di Salam, dan ada yang di Mangi. Tapi kebanyakan di Ezi Durian area Batu Cave ini memang berlambak durian bertonton, bertantan sampai fresh dari kebun. Jadi di sini ada juga tadi durian jenis Musang King yang betul-betul abang dia, itu hanya 30 ringgit sekilo. Dan juga ada kampung kawin spesial. Jadi semua jenis durian berada di Ezi Durian ini komplit. Semua jenis durian ada, tiga, ada Datuk Nina, ada Blackton pun ada. Tadi aku tes rempat, Blackton tuh sekilo 85 ringgit. Wow, memang jarang-jarang kita dapat durian jenis Blackton ini, tapi harganya memang tahu sendiri, durian memang terbaik. Jadi harganya juga melejit, 85 ringgit sekilo, guys. Oke, guys, aku ucapkan selamat datang yang baru bergabung dan yang baru menemukan video ini, yang baru klik video ini, aku ucapkan selamat datang. Dan yang selalu stay tune di channel ini, aku ucapkan ribuan terima kasih karena kalian sudah mendukung channel ini dan selalu stay tune di channel ini. Sekali lagi aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe biar kalian tahu tiap hari aku akan mereview ataupun sharing buat teman-teman harga durian, jenis-jenis durian, dan kedai-kedai durian yang ada di Malaysia ini, guys. Oke, jangan di-skip, nanti akan ada. Ini adalah Blackton yang aku bilang tadi, 1 kilo 85 ringgit, guys. Dan seperti yang kalian lihat, durian di Ezi Durian area Batu Cave ini memang banyak. Dan kemungkinan besok pun hari-hari, intinya hari-hari datang, hari-hari ada stok baru durian fresh yang datang dari kebun, guys. Memang banyak. Dan ada juga hari itu yang tanya, apa bukanya jam berapa? Bukanya pagi, hari-hari buka. Dan tutupnya kadang pukul 10 malam, kalau ramai orang pukul 12 malam pun masih buka, guys. Jadi kalau orang jangan takut, balik kerja malam ataupun petang boleh datang ke Ezi Durian. Di mana-mana cabangan, ada 4 cabangan. Jadi kalau orang jangan takut, masih banyak durian stok di Ezi Durian ini.
Oke guys, jangan di skip. Masih ada durian dan terbaik di isi durian. Dan sampai di sini narasi saya, info dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedok.